Area 5 ya. Tapi oh di sini dia. Nih kalau gitu. Dan sekarang berapa ya? 64 ke 90. Lagi 26 ya. Iya 26, teman-teman. Oke, bisa hari ini. Kalau penyimpanannya cukup bisa hari ini ya, teman-teman. Kalau cukup ya. Oke, saatnya memberi Jessica ini ya, teman-teman. Tapi dia di mana dulu? Oh, belum diketahui ya. Kayak bakal di area 5 sih feeling gue. Kalau belum diketahui pagi-pagi ya. Ya harusnya di area 5. Kalau nggak salah dia di sini kerjanya ya. Oh belum buka teman-teman. Ya masih tidak diketahui. Jam 8 berarti ya. Ya dia fix-fix kerja dia ya. Oke, harusnya udah muncul di sini. Dan benar ya. Eh, Nadika udah makan. Anggap aja udah. Oke. Dikit lagi, teman-teman. Tinggal 17. Ya, 17 lagi, teman-teman. Dan akan mendapatkan eventnya ya. Oh nice, ada artbook sekarang. Nice. Oke, aku bakal naik gini ke rumah. Oke, biar nggak ngabisin waktu record ya. Bisa berjalan-jalan dengan sepeda. Ya semoga kamu bisa dapat sepeda juga. Aku udah dapet. Oke, tinggal berapa? Oh my god. Tinggal 8 lagi, teman-teman. Nice. Kalau kita hari ini bisa mendapatkan art book, besok udah lancar, teman-teman. Meanwhile. Oke, aku hari ini terpaksa nggak kerja karena malas recordnya lama ya, lagian uang untuk bayar hutang udah cukup ya. Ingat bayar hutang ya teman-teman, jangan lupa bayar hutang, jangan seperti stop it, get some help. Ada Sarah. Halo Sarah, aku ngajarin Isma. Hah? Aku ngajarin Isma dan Dan. Isma ngajarin aku masak. Oh. Lagi saling ngajarin ya. Lagi dua ya? Ya. Ya, lagi dua. Besok. Besok ya, teman-teman. Oke, aku sangat beruntung telah membeli sepeda ini ya. Ya, membeli sepeda ini adalah keputusanku yang sangat bagus waktu itu, teman-teman. Jadi ya sangat memudahkanku untuk pergi kemana saja dengan cepat ya. Walaupun nggak secepat sepeda motor dan jetpack sih, tapi tetap cepat ini kok. Ini udah enak banget sih. Lagi cari apa di sini? Lagi cari kamu lah. Jadi apa lagi? Wah ini favoritku, kok kamu tahu sih? Makasih banyak ya Nandika. Terima kasih sudah menjadi sahabat baikku. Aku merasa bisa ngomong apa aja sama kamu. Sahabat. Sahabat untuk selamanya. Sahabat teman-teman. Gak apa-apa.
dari sahabat kita harus membuatnya jadi ya jadi pacar dan kemudian suami istri ya teman-teman. Awalnya emang sahabat, beda ceritanya kalau sama skip. Pergi ke karya 5 di sore hari. Oh, di sore hari. Easy boy. Kita cuma perlu ke rumah. Ganti baju. Pakai baju kerja. Dan ya, kita kerja dulu sampai sore. Handphone-nya, teman-teman. Anak, ayah. Ya, kenapa, nak? Main kejar-kejaran yuk. Boleh. Aku yang ngejar, ayah. Ayah yang dikejar. Oh my God. Jangan bilang. Kayak aku tahu maksudnya kenapa ada scene ini ya. Ayah kena. Ayah kalah. Sekarang boleh main itu. Boleh, yuk ke sana. Asik. Kayak aku tahu nih kenapa ada scene itu di awalnya. Jessica tanpa terdiam lihat adegan itu. Kok kamu tiba-tiba diam? Kamu gak apa-apa? Ah, enggak. Menghapus sisa air mata. Oh my God. My God, teman-teman, udah aku duga ya. Apa maksudnya ini, aku mengerti sepertinya. Aku tiba-tiba teringat ayahku aja. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil karena terserang suatu penyakit. Sudah aku duga ya bakal ini scene-nya. Aku gak punya banyak ingatan tentang ayah, tapi aku masih ingat ketika aku main dengan ayah di taman seperti ini waktu ayah masih sehat. Aku ingat bahagia sekali waktu itu. Jessica menghapus air matanya lagi. Jessica, mungkin karena itu ya aku suka berada di taman dan alam terbuka seperti ini. Aku merasa nyaman aja. Tapi aku yakin ayahmu pasti bangga kalau melihat kamu sekarang. Kamu sudah menjadi seorang gadis yang mandiri, berbakat, dan bisa mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Iya ya, mungkin kamu benar. Pasti dong, semua orang tua kan ingin yang terbaik untuk anaknya. Iya. Buat anak kan gak boleh coba-coba. Ingat ya. Ingat yang ada gajahnya. Ih, kok jadi iklan? Kok jadi iklan, teman-teman? Oh. Bukan yang ada gajahnya ya, yang ada badaknya ya. Oh. Malah iklan, teman-teman. Makasih ya udah mau dengerin curhatan aku. Pastilah kayak ke siapa aja. Tersenyum. Daripada sedih, kita jalan-jalan sambil cari udara segar aja yuk. Oke. Wah, gila. Ini event terbaik ya, menurut gue. Event terbaik dari event yang lainnya ya, teman-teman. Dan lebih panjang dari event yang manapun ya. Mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya. Episode berikutnya aku bakal ngajak Jessica untuk ngedate, teman-teman. Ya, tunggu aja di episode selanjutnya. Oke. Aku Nadika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa bernafas. Manual atau manual.